dengan baik karena media sosial itu dapat merusak diri. Kamu dia pembelajaran, dia tidak komunikatif. Kalau komunikatif bisa dapat mengucapkan kita sebagai pelajar tidak boleh masuk ke dalam media sosial dengan cara begitu. Harus dengan mengambil dampak positif. Karena dampak positif itu bisa membawa wawasan atau kita bisa cari pelajaran untuk kita sendiri untuk bermanfaat bagi kita. Begitu teman. Oh ya, terima kasih lagi karena sudah mengingatkan saya untuk menggunakan media sosial dengan baik.